Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hindriani dengan nama akun Indri Cancer. Di video kali ini aku pengen berbagi tentang bagaimana caranya membuat keyword untuk di deskripsi video YouTube. Jadi di kolom deskripsi kita itu akan kita buatkan keywordnya agar ada kemungkinan kalau video kita itu nanti akan muncul di pencarian YouTube. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Google. Kemudian kita tulis keyword. Nah, di sini sudah muncul ya keyword tool for YouTube. Langsung kita pilih keyword tool for YouTube. Nah, kita pilih lagi yang paling atas. YouTube keyword tool yang ini ya. Ya, yang paling atas. Nah, muncul seperti ini, jadi langsung kita ketik di sini ya, di ketik kata kunci dan tekan enter. Di sini kita masukkan misalkan aja ya aku pengen cari padat. Kita tulis padat. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini kita ketuk yang tulisannya cari ini ya. Kita pilih cari. Kemudian dia sedang melakukan proses pencarian kata kunci hashtag-nya ya. Nah, di sini banyak sekali keluar 522 kata kunci untuk kata kunci padat. Nah, pencarian untuk padat. Di sini ini tampilannya banyak sekali ya. Ini semua adalah kata kunci yang muncul di pencarian YouTube. Ada ini, scroll lagi ke bawah, semuanya ini kurang lebih 522 kata kunci unik. Jadi kita centang yang paling atas ini ya, kita centang yang paling atas, otomatis dia nanti akan tercentang semua sampai ke bawah. Ya, kita centang paling atas, langsung dia mencentang sampai ke bawah kan. Nah, kemudian kita salin ya. Semua kata kunci ini kita salin sebanyak 522 kata kunci unik. Kita salin. Kemudian kita buka YouTube. Nah, di sini aku pengen mencari video aku yang judulnya Faded ya. Nah, sudah ditemukan. Kemudian tinggal kita pilih di pojok kanan atas video ini titik 3 ini ya. Kemudian edit. Nah, di deskripsi sini ya, kita pilih deskripsi, tambahkan deskripsi. Kemudian langsung kita paste di sini. Kita tempel. Nah, ternyata ini kata kuncinya ini memiliki 8855 kata. 8855 huruf, sementara di sini hanya diperlukan 5000. Berarti kita harus menghapus 3855 kata. Oke, kita pilih semua dulu. Kemudian kita hapus kurang lebih 3855 kata sampai tersisa hanya 5000 kata. Sampai tersisa hanya 5000 huruf ya. Kita coba sampai di sini dulu, potong. Nah, ternyata kelebihan, kita ulang lagi, pilih semua, hapus dulu ya, potong. Kemudian kembali lagi, kita salin. Kemudian kembali ke YouTube di deskripsi, kita tempel lagi. Nah, kembali lagi 8855 huruf, yang diperlukan cuma 5000 huruf. Kita hapus lagi sebanyak 3855 hurufnya. Kita hapus dulu ya dari bawah. Stop. Nah, tersisa 6461, masih harus dihapus sampai tersisa 5000. Kita pilih semua lagi. Masih 765 yang harus dihapus.
hapus terus. Masih kurang, kita hapus semua lagi. Nah, kita salin, kemudian kita tempel di deskripsi. Karena ini kebanyakan ya, 8.855 kata huruf, sementara yang diperlukan cuma 5.000, berarti kita harus menghapus sebanyak 3.855 huruf. Caranya seperti ini ya, kita naikkan yang paling atas ini terus. Stop. Nah, masih 711 huruf yang kita hapus. Masih 711 ya. Nah, masih 446 yang harus kita hapus hurufnya. Masih 348. Ini takutnya ya, kalau kita hapus sembarangan nanti dia malah jauh sekali kurangnya dari 5.000. Jadi kita sedikit-sedikit menghapusnya. Nah, masih 165 yang harus dihapus. Masih 87. Masih 48, atau kita pakai cara ini aja ya. Nah, satu huruf demi satu huruf dia menghapus, kita sisakan sampai tersisa 5.000 kata. Nah, ini pas banget ya 5.000. Tapi tampil seperti ini gak apa-apa, kita kembali simpan. Nah, insya Allah ini nanti akan memberikan keuntungan bagi kita, karena itu nanti kalau orang mencari di pencarian misalkan kata kunci yang kita ketikkan tadi itu, maka ada kemungkinan video kita akan muncul. Nah, gampang banget ya caranya.